Terima kasih Anda masih bersama kami di Sapa Indonesia Siang. Saudara, anggota Polres Berau menangkap dua pelaku pembunuhan seorang pria yang ditemukan tewas di rumahnya. Kedua pelaku merupakan ibu dan adik korban yang sebelumnya merekayasa kasus pembunuhan dengan perampokan. Awalnya ibu korban bercerita bahwa ia menemukan jasad korban di kamarnya, lalu berpura-pura panik dan meminta pertolongan dengan warga sekitar. Namun ternyata kisah itu hanya rekayasa untuk menutupi perbuatannya. Dari pemeriksaan dan olah tempat kejadian perkara, polisi kemudian menetapkan ibu dan adik korban sebagai tersangka pembunuhan. Motif pembunuhan ini lantaran kedua pelaku kesal karena korban kerap meminjam uang dan tak kunjung dikembalikan. Ini menurut keterangan dari pelaku, ini sedang mengambil uang dari pelaku, kemudian HP-nya pernah dipakai, lalu HP yang baru dibeli, kemudian ingin luka saya sama pelaku. Intinya korban ini juga pernah memakai uang sebesar 7 juta katanya untuk liburan ke Jakarta dan tidak dikembalikan, sehingga disitulah mulai terjadi cekcok.